Polda Jabar yang membawa kata kami yang Euro Safety Festival yang akan diserahkan oleh di lantas Polda Jabar yaitu Bapak AKP Arman Sakti Festival yang akan diterima oleh Kasat Lantas Polres Purwakarta Bapak AKP Rindi Adi Pratama Pesa Sika.
kemudian di sana akan diterima oleh Kapolres Purwakarta dan diserahkan kepada Bupati Purwakarta untuk disemayamkan di Kabupaten Purwakarta, itu di Balai Negeri atau Gedung Negara. Dudong untuk Purwakarta. Ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut kedatangan Pataka yang akan diserahkan oleh Ditlantas Polda Jabar, yaitu Bapak AKP Arman Sakti SIKMH, dan akan diserahkan kepada Kasat Lantas Polres Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak AKP Riki Adi Pratama SHSIK, dan nanti akan dibawa oleh para Duta Milenial. Nih, sudah ada di Duta Milenial di belakang kita, dan juga dari ada Local Hero, yaitu Local Hero itu dari beberapa atlet yang merupakan atlet dari Kabupaten Purwakarta. Di sini ada Cece Mulyana, yaitu atlet sepak bola peraih medali emas Piala AFF U16 tahun 2018. Ada atlet Sky Air, peraih medali emas PON 2016. Dan yang terakhir yaitu ada Eric, atlet dayung, peraih medali emas PON 2016. Boleh tepuk tangan yang meriah adik-adik semuanya. Ya, dan juga di sini ada Paskibraka, kemudian ada dari Road Safety Festival. Ya, tepuk tangan dulu dong adik-adik. Ya, jadi ini menghimbau. Ya, juga diinformasikan bahwa nanti Riki Adi Pratama SHSIK untuk menuju panggung untuk diserahkan pataka. Riki Adi Pratama SHSIK. Kami persilakan kepada Bapak AKP Arman Sakti. Dan akan diserahkan kepada Bapak AKP Riki Adi Pratama SHSIK. Local Hero untuk menuju Bandros, yang mana Bandros ini akan menuju alun-alun Kabupaten Purwakarta atau Pasanggrahan Pajajaran, dan di sana akan dilaksanakan seremonial penerimaan pataka dari Kasat Lantas Polres Purwakarta kepada Kapolres Purwakarta, kemudian dari Kapolres Purwakarta akan memberikan kepada Bupati Purwakarta.
Assalamualaikum.